ketika rakyat pergi, ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat sembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat tidak berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversi dan mengganggu keamanan. Maka hanya ada satu kata, lawan. Maka hanya ada satu kata, lawan. Lawan. Maka hanya ada satu kata, lawan. 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 Maka hanya ada satu kata, lawan.